Pesan Ibunda Ashraf Sinclair untuk BCL yang akan menikah dengan Tiko Arya Wadana. Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana menuai pro dan kontra. Ada yang memberikan dukungan, namun ada juga yang merasa kecewa. Bukan tanpa sebab, pasalnya penyanyi yang akrab disapa Unge itu sempat memberikan kode untuk tidak menikah lagi. Bahkan BCL sudah memesan Kevlin sebuah kuburan. Sehingga ketika ia meninggal dunia nanti, ia ingin dikuburkan di samping makam almarhum Ashraf Sinclair. Berbeda dari netizen, justru keluarga Ashraf Sinclair tampaknya sudah memberikan lampu hijau agar BCL menikah kembali. Tiko Arya Wardana juga telah sudah bertemu dengan keluarga Ashraf. Menariknya, di hari raya Idul Fitri, Tiko sudah memakai seragam bersama dengan Bunga Citra Lestari dan juga Noah Sinclair. Dugaan Tiko sudah disetujui oleh kedua keluarga itu pun diperkuat dengan pesan ibunda almarhum Ashraf Sinclair, Dida Sinclair. Pesan itu dibagikan oleh ibunda almarhum Ashraf Sinclair berbarengan dengan rilisnya lagu BCL yang berjudul 12 Tahun Terindah. Kemudian di akhir keterangannya, ibunda almarhum Ashraf Sinclair meminta Bunga Citra Lestari untuk move on. "Waktunya untuk melangkah dan move on, kami selalu bersamamu Bunga. Penuh cinta keluarga besar di Malaysia. Selamat untuk lagu 12 Tahun Terindah yang kamu bagi dan rayakan dengan kami." Alhamdulillah, tulis Dida Sinclair dalam bahasa Inggris di akun Instagram pribadinya. Dida Sinclair juga mendoakan semoga ibu anak satu itu selalu menjadi wanita yang kuat, bahagia, dan bersyukur. Sementara Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana diperkirakan akan menikah pada Desember di Bali.